Hola Mantulers! Mantulers pasti setuju kan kalau lagi musim hujan gini tuh enaknya makan yang hangat dan berkuah. Menikmati semangkuk laksa khas Singapura dengan kuah gurih dan kental yang punya banyak isian bisa jadi salah satu opsi nih Mantulers. Tapi kalau Mantulers bingung nyarinya di mana, tenang aja. Kenta dan Natalie punya rekomendasi di daerah Jakarta Barat nih. Tapi nggak cuma laksa, resto ini juga menyajikan menu lainnya. Seperti nasi bakar unik yang satu ini nih, karena bumbu nasinya berasal dari laksa dan ada juga nasi gurih empal yang juga dihidangkan dengan nasi berbumbu laksa. Yuk langsung aja Mantulers, kita laksa party! Yuk kita main yuk! Main apa itu? Alfabet! Oh alfabet, aku ambigu loh, aku kira apa. Bet ya. Ini yang mulai. Ambil dulu ya. Ya udah. A. A. Aishiteru. B. Benarkah kau aishiteru padaku? C. Cinta. Aku cinta kamu. Demi apa kamu cinta sama aku? Emang Natalie, demi kamu dan anak kamu. Jago dia. Bukan gitu ya? Bukan gitu. Tadi depan aku ada ini, ada mangkok tapi ada tutupannya jadi gak tahu ya. Tapi kalau di sebelah Kenta ada siapa? Ada Natalie hari ini. Ya, halo ya. Semuanya. Kita lagi mau makan apa ini? Coba buka ya, jadi kita buka bareng yuk. Satu, dua, tiga. Wow. Ini langsung wanginya. Laksa ya ini ya? Iya, ini kayaknya aku nih bihun, ada bihunnya, bihun laksa jumbo nih kayaknya nih. Dan aku pesannya lontong laksa ayam jumbo. Coba ya, aku aduk dulu ya. Coba ya. Wah, ada ayam jumbonya. Wow, ayamnya. Dan ada tahu sama lontongnya. Wah, ada di bawah lontong. Lontongnya ngumpet ya. Ini coba ya. Ada ya. Ini terlalu biasa nih. Iya benar. Ini di bawah gak? Gak ada apa-apa. Atas gak ada apa-apa ya. Ini ya. Iya. Mana telurnya? Sini. Balikin. Ini tuh telur aku. Nah, coba ya. Ya, boleh. Ini aku kuahnya dulu ya. Boleh. Laksa itu utamanya yang kuah kan? Iya. Gimana rasanya? Belum makan ini. Enak banget dan creamy ini. Langsung ini. Rasanya di mana? Iya, anaknya di atas, di awalnya anaknya gini kan? Iya, kecil. Enggak, anak masih kecil. Tapi langsung masuk mulut dan langsung enak. Oh, gitu. Enak. Bener enak banget ini. Ini beneran enak banget ya. Ini rasa creamy-nya ada. Oke. Tapi di belakangnya ini ikut ebinya juga, ikut. Oh, semuanya ikut berasa. Iya, ya, berasa banget ini. Enggak, ya. Ini rasa ebinya bener enak banget ini. Oh, ebinya kuat. Ini lontong. Udah ada lontong kan? Iya, pakai. Tapi aku pengen nasi. Pengen nasi juga. Emang aku bilang bisa. Oh, nah, jadi kurang. Padahal lontong sama nasi itu sama-sama bisa, aja. Iya, tapi bisa. Emang bisa. Oh, bisa. Iya, cocok nasi ini. Udah kita duga sih kayak gitu, dia minta nasi. Enak ya, Ken? Lagi di mana, Ken? Singapura. Karena ini laksa Singapura, ya kan? Kayak rasa kaya. Aduh. Kaya gitu. Kaya apa? Kaya raya. Oh, kaya raya. Bisa bahasa Indonesia.
Aku cobain deh. Aku penasarin tadi dari tadi. Penasaran. Iya, iya penasaran. Wah. Wah, ada bihunnya banyak. Enak banget nih, ini ada bihunnya, terus ada tahu, tahunya jumbo kayak kenta, terus ada udangnya nih, tuh. Udang juga kayak lucu ya, kayak aku ya. Ini apa ya? Nugget. Oh ini nugget, lontongnya dia ngumpet kayaknya di bawah deh. Itu gak ada lontong? Oh gak ada lontong, gak ada lontong. Iya ada bihunnya, lontongnya punya aku. Jadi kamu suruh aku diet? Oh enggak, ini enak banget tau. Ini ya, tahunya ya. Ini tahunya digoreng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar enak. Enak kan? Benar kuahnya enak banget. Ini tahunya benar-benar rasanya enak. Ternyata rasanya ada juga di dalamnya. Iya betul. Rasa tahunya ada, tapi kalau gigit ini kan di dalam laksa nih keluar juga kan? Iya, dia melenyap hancur di mulut. Aduh, enak banget. Coba aku cobain ini sekarang kuahnya. Ini apa namanya Kenta? Nugget. Aku mau nyobain nuggetnya. Ini aku cobain udangnya sekarang, udangnya. Sampai ke udang-udangnya juga meresap banget semuanya. Tapi emang beneran ini laksanya udah masuk lontong, tahu, nugget, ayam. Ini udah semua udah jadi satu, bener enak banget. Dan ini jumbo, jumbonya mungkin dari bihunnya kali banyak ya. Porsi ya. Porsinya juga banyak. Nih laksa jumbo. Nuggetnya ayam. Iya, nuggetnya ayam. Nuggetnya ayam. Nuggetnya. Jadi bukan nugget yang biasa ya, yang goreng gitu, bukan gitu. Ini? Tapi ini kayak ayam cincang. Oh, okay. Ayam? Ayam cincang. Bihun, aku mau nyoba bihunnya. Oke. Okay. Lagi syuting ini? Enggak, aku juga pengen ini bihun. Semua. Ini eksklusif ya. Cuma di sini doang aku mau sulap. Oh, gara-gara Kenta. Bisa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ada kan? Ada. Ada. Nah, sekarang lihat di sini nih, tuh. Nih. Tuh. Wah, ada telurnya. Ya ada. Kemana dia telurnya? Garda, ini makanan kedua itu aku nasi bakar ayam suwir sambar mangga. Ini sambal. Kalau aku ini nasi gurih empal. Basic bumbunya ini laksa nasinya. Oh, oh laksa okay. Ya? Nasi laksa ini berarti. Iya pasti enak dong. Okay, ini makan ya. Mantulas, rasa nasinya gurih banget dan teksturnya juga plain karena dibakar. Ada aroma dan rasa smoke-nya juga. Lauk ayam suwir juga pas sebagai tambahan protein di nasi bakar ini. Tapi juaranya tetap di sambar mangganya sih Mantulas. Rasanya segar, bikin murah melek. Nah, aku mau campur bihun dan empalnya ya, Mantulers. Dimakan sama nasi gurih, duh, mantul banget. Empalnya lembut, bihunnya kenyal, pas banget di lidah aku. Selain rasanya nikmat, aroma rempahnya kuat banget. Yummy. Duh, enak banget ini. Aduh, nasinya gurih banget. Kenta sedikit bicara, banyak makan hari ini ya? Ya emang benar. Ya, iya. Tapi emang deg-degan sih hari ini. Karena ada Natal ini ya. Ya. Nasinya udah campur sama sambal loh ini. Iya. Tapi tambah yang cabai hijau. Kuat ya? Kuat lah. Aku di Indonesia. Oh iya, aku juga kuat. Coba. Coba. Oke. Nah. Ada gak yang berani kamu? Saksikan Kenta mau makan sambal mangga. Makan, ayo Kenta.
enak banget ya Kenta ya. Ih, emang sambal tuh enak banget. Tiga. Ya. Tiga. Tiga. Nasi lagi. Ada yang tetap berat, ada segar. Nasinya, makanya nasinya. Enggak. Dia makan lemper. Cabai membenang. Ini, lihat setelah ini tuh enak banget ya. Enaknya. Enak. Mantul.